Kerajaan dalam pada itu akan menambah peruntukan bantuan tunai menerusi sumbangan tunai rahmah SDR. Jumlah sebanyak RM10 bilion disalurkan pada tahun depan berbanding RM8 bilion sedia ada. Maka mulai tahun hadapan, pendekatan penyasaran semula subsidi akan dilaksanakan secara berfasa. Jika benar kita dapat jimatkan belanja subsidi, maka saya jamin insya Allah kita akan tambah peruntukan bantuan tunai kepada rakyat, sumbangan tunai rahmah daripada RM8 bilion sekarang kepada RM10 bilion. Peningkatan SDR hasil penjimatan subsidi yang sebahagiannya akan disalurkan terus untuk meningkatkan peruntukan. Seramai 9 juta rakyat negara ini layak menerimanya di seluruh negara. Belanjawan madani sebagai kesinambungan dasar kerangka ekonomi madani.